Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 7B dengan saya Ibu Kunjayati yang akan menemani kalian selama belajar dari rumah. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks deskriptif, struktur dan ciri-ciri umum teks deskriptif. Namun, sebelum materi akan kita bahas, simaklah lagu rayuan Pulau Kelapa berikut ini. Sungguh indah bukan keindahan negeri kita yang dideskripsikan oleh penulis dalam lagu rayuan Pulau Kelapa? Dengan kemampuan mendeskripsikan suatu objek, kamu dapat menjadi penulis hebat loh. Ayo anak-anak, belajar sungguh-sungguh agar dapat memberi sumbangsi untuk negara kita tercinta. Baik anak-anak, setelah lagu rayuan Pulau Kelapa selesai Ibu putar, perhatikanlah video materi hari ini yaitu tentang pengertian dari teks deskripsi, struktur dan ciri-ciri umum dari teks deskripsi.